Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum, Sobat KJRI Sydney. Dalam rangka bulan suci Ramadan ini, KJRI Sydney berkunjung ke Masjid Al-Hijrah, Tempe, Sydney, New South Wales. Lokasi masjid sekitar 20 menit dari perkotaan. Tahukah kamu Masjid Al-Hijrah merupakan salah satu dari 340 masjid yang ada di Australia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pastor. Apa kabar, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Sehat? Sehat selalu, Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih, Pak Ustaz. Ini kita sudah diberi waktu untuk melihat-lihat Masjid Al-Hijrah, ya. Masjid di Tempe ini. Masjid menjadi kebanggaan umat Muslim Indonesia di Australia. Gitu, Pak Ustaz, ya. Pak Ustaz, boleh sambil kita jalan-jalan, Pak Ustaz, sambil cerita, Pak Ustaz, kira-kira sejarah daripada dibangunnya ini masjid, Pak Ustaz? Boleh, boleh. Secara singkat, ini masjid yang dulu ada, gedung ini dulu gereja. Ini gereja Jehovah Witness yang dijual. Kemudian dibeli oleh masyarakat Muslim Indonesia di Sydney kurang lebih 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Dan ini sudah menjadi masjid untuk pusat kegiatan peribadatan, juga dengan program dakwah dan pendidikan Islam. Hingga sekarang ada program TPA untuk anak-anak, solat lima kali sehari, Jumatan, dan juga diadakan solat Aid. Bukan di lokasi ini untuk solat Aid, tidak muat, tapi lembaga yang mengelola yang bernama Center for Islamic Da'wah and Education, okay, atau CIDE, itu yang mengadakan solat Aid untuk masyarakat Muslim Indonesia khususnya dan masyarakat Muslim umumnya di Sydney ini. Baik, baik, Pak Ustaz. Ada berapa jemaah di sini dalam kalau Jumatan itu, Pak Ustaz? Banyak ya, Pak Ustaz? Kalau Jumatan biasanya masjid hampir penuh. Itu bisa jadi kurang lebih 200 orang. Sebagian memang orang Indonesia. Kadang-kadang mungkin bisa antara 20-40% orang Indonesia sendiri. Yang lainnya campur latar belakang bangsa, keturunan. Karena masjid ini lokasi cukup dekat ke kota, dekat juga ke bandara. Jadi ada pula orang-orang yang bekerja atau mau ke bandara, mau jemput teman atau saudara yang mampir ke sini sambil solat di sini. Jadi ya, seperti itu. Baik, Pak Ustadz, ini kalau kita lihat, Pak Ustadz, oke, okay, apa namanya, desain ininya juga bagus, Pak Ustadz, ya. Apa namanya itu, kaligrafinya itu, ya. Yang baru, bahkan masjid ini kebetulan baru saja direnovasi, dan masih ada dalam sedikit touch up perbaikan. Touch up, oke. Okay. Baru dimulai pas sebelum Ramadan. Sebelumnya bangunan ini merupakan sebuah gereja dan kini telah diubah menjadi sebuah masjid. Perubahan dari gereja ke masjid terjadi di tahun 2015 dan masjid ini dikelola salah satu organisasi kemasyarakatan Indonesia yaitu Center of Islamic Da'wah Education atau CDNSW.
Di masjid inilah kaum muslimin muslimah komunitas Indonesia berkumpul melaksanakan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya seperti kajian Islam, tausiah agama, pendidikan dan pengajian bagi anak-anak dan aksi sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan yang sholat itu Ustaz, kegiatan-kegiatan agama lainnya seperti tersebut tadi, ada sekolah ini ya untuk anak-anak, sekolah Arab atau gimana itu Ustaz? Ya, jadi untuk anak-anak di sini ada TPA atau Madrasah Al-Hijrah. Setiap hari Sabtu itu untuk anak-anak dari ya dari kecil usia yang seperti anak SD hingga remaja. Itu selama beberapa jam menjelang waktu zuhur setiap Sabtu. Selain dari itu, setiap malam Ahad ada kajian, biasanya kajian dalam bahasa Indonesia dengan berbagai pembicaranya. Ada pula berbagai program, kadang-kadang ada program Jumat malam, ada juga program binaan mu'alaf, dan berbagai macam acara khusus juga yang tidak secara rutin diadakan juga di sini. Ustaz, pada waktu merubah ini, merubah, kan beli waktu saat itu gereja ya Ustaz ya, kemudian dirubah menjadi masjid gitu ya, dirubah menjadi masjid, itu pengurusannya di Australia agak susah atau gimana Ustaz ini? Tentu kejadian itu sebelum Pak Ustaz ada di sini. Namun secara umum, kalau di sini tempat ibadah itu sudah punya izin untuk berjalan sebagai tempat ibadah. Selepas dari itu gereja atau sinagog atau temple, candi, masjid, semuanya memiliki status tempat beribadah. Jadi apapun agamanya, seandainya gedung itu dijual, itu status perizinan itu masih berlaku. Dan di Australia ini cukup sering terjadi ada berbagai, ada beberapa masjid yang dulunya itu gereja awalnya. Saking sepihnya gereja, akhirnya dijual. Kemudian kadang-kadang dibeli sama muslim untuk menjadikan masjid. Karena ya, yang paling hidup saat ini memang tempat ibadah daripada yang lain-lain. Masjid ya, masjid ya Pastor. Ya, oke, yang lain mulai kosong atau gimana gitu ya. Oke. Baik Pastor, terakhir kira-kira fasilitas-fasilitas yang ini bagus saya lihat dari Pak Ustadz. Kami tadi saya sudah melihat tempat wudhu, macam-macam tempat di belakang juga untuk yang tamu apa itu. Kayaknya terpelihara dengan baik ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Pengurus lembaga yang mengelola CIG mengelola dengan cukup baik, alhamdulillah. Jadi ya masjid dengan ukuran tanah yang terbatas sudah dipenuhi dengan gedung. Ini juga disesuaikan, ada bagian untuk perempuan, ada bagian untuk laki-laki. Jika perempuan banyak itu bisa diperluas lagi, jadi bisa disesuaikan. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, terima kasih ya, apa namanya penjelasannya, informasinya. Semoga nanti apa kita harapkan jemaah makin banyak lagi untuk berkunjung ke Masjid Al-Hijrah ini ya Pak Ustaz. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Herman, sebagai ini ya, Presiden CD yang turut membawahi apa namanya, turut mengurus daripada Masjid Al-Hijrah ini. Ya. Saya lihat tadi depan kita sudah ada masjid ya, masjid untuk sholat umat Muslim Indonesia dan beberapa komunitas lain juga warga negara selain Indonesia. Nah kemudian ada gedung lagi kami lihat tadi di sini Pak. Ini apa ini Pak? Gedung kalau yang di sebelah sini gedung apa ini Pak? Gitu. Ya. Yang pertama dulu kita beli dulu itu masjid di depan. Itu asal-usulnya adalah gereja tahun 91. Setelah 6 tahun kemudian ada ini properti mau dijual, kita beli, kita jadikan wisma untuk CD, Central for Islamic Islam Dawah Education. Wisma ini cukup luas. Cukup luas, di situ juga ada tempat orang apa nih jemaah tuh ngobrol-ngobrol. Dan ini juga ada ruangan library.
Library ini. Ini library ya, Pak? Ya, isinya library ini adalah sebagai pertemuan untuk masyarakat Islam Indonesia. Baik pengajian, ada juga kajian buat-buat mu'alaf. Jadi macam-macam, serbaguna ini. Dan di dalamnya masjid ini kita punya kamar. Ada berapa kamar, Pak? Ada empat kamar. Ada empat di dalamnya. Nah, kamar ini kita untukkan buat ustaz-ustaz yang kita undang dari Indonesia. Okay. Alhamdulillah sekarang ini untuk bulan puasa kita ada tiga ustaz yang datang dari Indonesia. Dan ya, itulah selama bulan puasa itu ustaz ada di sini dan mengimami dan memberikan ceramah di masjid setiap untuk tarawih. Dan siangnya juga ada kajian-kajian, kajian duha. Macam-macam kegiatan. Macam-macam kegiatan keagamaan, Pak, ya. Dalam ya, rangka betul. Memeriahkan bulan Ramadan. Ya. Ya. Baik, Pak Herman. Terima kasih. Keterangannya ya. Mengenai ruang salah satu di bagian sudut Masjid Al-Hijrah. Ya. Terima kasih. Masjid Al-Hijrah yang dikelola oleh diaspora Indonesia ini juga tidak lupa dari akar asal mereka sehingga tidak jarang komunitas Al-Hijrah memberikan bantuan kemanusiaan kepada WNI yang mengalami kesusahan seperti terkena bencana alam dan lainnya. Ayo teman-teman, mari kita meriahkan Masjid Al-Hijrah, salah satu masjid Indonesia di NSW. Sampai berjumpa di liputan KJRI Sydney lainnya.